Seorang karyawan minimarket menggagalkan pencurian motor. Sepeda motor curian jatuh dan gagal dicuri. Namun kedua pelaku berhasil kabur. Video ini berasal dari sebuah kamera CCTV di minimarket Jalan Gagak Hitam, Kota Medan. Seorang pria mencuri sepeda motor diduga menggunakan kunci letter T merusak kunci sepeda motor. Namun saat hendak melarikan diri, seorang karyawan minimarket keluar dan langsung menghentikannya. Sepeda motor jatuh, namun pelaku berhasil kabur. Mungkin kebetulan saya lagi ngasiri sama bapaknya. Anaknya lagi dibelit di dekat minyak. Anaknya teriak, maling-maling. Dia ngejar, saya pun langsung ngejar. Pemilik sepeda motor dan karyawan minimarket sempat berusaha mengejar, namun pelaku tidak tertangkap. Pencurian terjadi sekitar pukul 5 pagi ketika suasana sekitar sedang sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.